Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Nafal Sidik dari kelas Nahaman. Saya ialah calon UPSR pada tahun ini 2015. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih terutamanya kepada ibu bapa saya, guru-guru saya, rakan-rakan seperjuangan saya, saudara mara saya kerana banyak memberi sokongan dan tauladan kepada saya dari darjah 1 sehingga sekarang saya mendapat 5A dalam UPSR. Terima kasih banyak. Tips saya ialah kita belajar bersungguh-sungguh, belajar berkumpulan, jangan putus asa dan jangan buang masa. Yang penting kita jaga solat lima waktu kita, ingat Allah, bertawakal. Harapan saya agar sekolah Bayan Baru dapat menjadi sekolah yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Saya Mama Adhan Hafiz dari Safri. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan saya yang telah banyak memberi dorongan kepada saya selama ini sehingga berjaya mencapai 5A dalam UPSR yang ada. Harapan saya agar sekolah UPSR Bayan Baru dapat menjadi sebuah sekolah yang dikenali ramai dan dapat menjadi sekolah yang bagus, sekolah yang mempunyai ramai murid yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Sabudin dari kelas 6an iaitu calon UPSR pada tahun 2015. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan dari tahun 1 hingga tahun 6 yang selalu memberi sokongan kepada saya. Hendak berikan ialah untuk mendapat keputusan yang cemerlang, kita mestilah belajar bersungguh-sungguh, berdoa kepada Allah dan yang paling penting sekali, agama jangan kita ketepikan. Harapan saya agar sekolah kebangsaan Bayan Baru menjadi sekolah yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Azim bin Rosli dari kelas 6 Maman. Saya telah mendapat 5A dalam peperiksaan UPSR pada tahun ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, ibu bapa yang telah memberi dorongan kepada saya. Harapan saya agar sekolah kebangsaan Bayan Baru menjadi sekolah yang cemerlang dan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Mifail bin Azman dari kelas Ahmad dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru, ibu bapa dan rakan-rakan yang telah memberi sokongan kepada saya selama ini. Tips-tips yang saya dapat kongsikan kepada kawan-kawan saya adalah untuk belajar bersungguh-sungguh, fokus di dalam kelas dan juga bertawakal. Harapan saya adalah agar sekolah kebangsaan Bayan Baru dapat menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang dan gemilang bukan saja di peringkat negeri malah di peringkat kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Kasfizan dari kelas 6 Aman. Dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa saya, guru-guru dan rakan-rakan saya yang telah banyak membantu saya dalam pelajaran, menyokong dan mendoakan kejayaan saya. Tips-tips yang dapat saya kongsikan ialah yang pertama, fokus dalam kelas dan pelajaran. Yang kedua, banyak membaca buku. Yang ketiga, selalu belajar berkumpulan dengan rakan-rakan di sekolah. Saya berharap agar murid-murid tahun hadapan akan berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai kecemerlangan mereka. Sekian terima kasih. Saya Ita Sanamai dari Sekolah Kelasan Bayan Baru. Saya datang ke Pusat 5A dari Kursa. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru saya, ibu bapa saya, rakan-rakan saya telah membantu saya memberikan galakan dan sokongan kepada saya. Tips-tips saya mendapat Pusat 5A dari Kursa adalah membuat persediaan awal, mengkaji pelajaran dan menghormati ibu bapa, guru dan rakan-rakan. Saya berharap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azafan daripada kelas 6an ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, rakan-rakan, ibu bapa kerana telah banyak memberi dorongan pada saya sehingga saya telah mendapat 5A dalam UPSR. Tips-tips untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR adalah fokus di dalam kelas semasa belajar,
banyak membaca buku di rumah dan pergi ke tuition. Harapan saya, saya berharap agar murid-murid tahun hadapan akan berusaha dengan gigih untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR untuk menaikkan nama sekolah. Nama saya Muhammad Najib Azim dari kelas 6 Bakti. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga ibu aku, guru-guru dan rakan-rakan yang banyak membantu saya dan mendoakan saya supaya berjaya dalam peperiksaan UPSR. Assalamualaikum, nama saya Nur Sabrina Nadia binti Harim. Saya pada kelas 6 Bakti. Alhamdulillah, saya telah mendapat 5A dan 1B dalam ujian peperiksaan UPSR. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru, ibu bapa dan rakan-rakan yang telah menyokong dan mendoakan saya. Saya harap di tahun depan murid-murid akan mendapat markah yang lebih bagus daripada tahun ini. Sekian, terima kasih.